Ritual adat Sebelang Bakungan digelar masyarakat Osing Banyuwangi. Tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun tersebut digelar di Sanggar Sebelang, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah pada Minggu 23 Juni 2024 malam. Sebelang Bakungan dikenal sebagai ritual tarian yang dibawakan oleh wanita berumur dalam kondisi trans atau kehilangan kesadaran. Sebelang Bakungan digelar setiap 17 Dzulhijjah atau sepekan setelah Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji. Tariannya yang magis membuat ritual ini menjadi tontonan menarik yang mampu memikat masyarakat dan para wisatawan. Tahun ini, Sebelang ditarikan oleh Isni, wanita berusia 52 tahun. Ini merupakan kali pertama bagi dia menjadi Sebelang, menggantikan Aisyah atau Mbah Isah yang berusia 76 tahun. Mbah Isah telah pensiun sebagai Sebelang karena kondisi kesehatannya yang menurun. Isni terpilih sebagai pengganti dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Aisyah. Sebelum ritual Sebelang dimainkan, warga menggelar tumpengan bersama di sepanjang jalan desa. Warga kemudian sholat maghrib dan sholat hajat berjamaah di masjid setempat. Ritual dilanjutkan dengan parade obor keliling desa atau biasa disebut oleh warga Ider Bumi. Selanjutnya dibawa tamaram api obor, warga desa makan tumpeng bersama di sepanjang jalan desa. Ritual dilanjutkan dengan membacakan mantra untuk si penari Sebelang agar ia dirasuki roh leluhur. Dalam kondisi trance, penari Sebelang tampil menari dengan iringan musik gending seperti kodok ngorek dan Sebelang Lukinto. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani hadir menyaksikan tradisi tersebut. Bupati Ipuk menjelaskan Pemkab terus mendukung penguatan tradisi dan seni budaya Banyuwangi, salah satunya dengan memasukkan ke dalam agenda Banyuwangi Festival atau BIFES setiap tahunnya. Menurut Ipuk, festival bukan sekedar cara untuk mendatangkan wisatawan, tapi juga upaya menguatkan gotong royong dan pelestarian budaya, sehingga tradisi dan budaya lokal tetap tumbuh subur di tengah modernitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.